Pedro. Alhamdulillah kamu Pak Ibu Rinsa Capil dan Capil Bor dan Luas Bina urut kamu yang tak terima matu ya. Yo Pak. Ya, apalagi di now yang ada kesalahan masalah KTP kakak mutuli ye Pak Jadah ha nya yang ada kesalahan-kesalahan mungkin dan enggak nyonto dia nak pula elok benda pegasih masalah pokok pemakaman dan masalah kiban KTP lalu nak KTP orang luar natif dan orang aktif yang mana dan lain-lain yang mengenai kemaslahatan dan yang terakhir kamu ibu ini memang kan kamu telah luar macam adalah pemandu di Indonesia punya nak keluarga kamu urusi kamu punya kamu meninggal anak keluar kamu waktu kematian makanya orang berdua yang cumi-cumi urus yang kamu meninggal karena bakulah keluarga mereka tersebut urusi itu yaitu makaka misalnya urusi itu pasti mereka tersebut makaka itu karena anak keluarga akte kematian makanya diurung capil hanya kapur kupu syarat dengan yang akan berpegat panci dan memberi jamat yang berbakar oleh nanti pula kematian nak dihapus yang baik 60 hari jadi di kecil ini dengan api yang jalan yang pun akan berpegah nanti sebab masyarakat yang lain yang pun yang itu boleh kematian mungkin yang nama tahu dia nak berusakan kepala itu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Sekcam, juga para isi yang ada dalam Kecamatan Tanah Luas ini. Alhamdulillah pada hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bisa berkumpul kembali. Juga tidak lupa salawat dan salam atas junjungan kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang-terangnya kita sampai sekarang ini. Terima kasih kepada Pak Camat, Pak Sekjam, juga para isi yang telah memberi kesempatan kepada kami dari Dukcapil untuk akan memberikan arahan-arahan tentang ini khusus Pak ya, kami datang kemari tentang penerapan buku pokok pemakaman. Yang kali langsung lo rasa kami sih kamu pun baca Pak ya, tentangnya karena ada di forum ini sih Pak Camat. Jadi kamu ino bagi siapa saja bagi sih ya. Nah, jadi kamu ino tanya nak surat dari dirjen pendidikan bahwa tanya di kampung-kampung apabila nah urung meninggal. Jadi guyu lapor. Guyu lapor bak kamu capilnya. Yang dipegat ke gitu. Buka ke kematian. Nanti syarat-syarat nak kamu berimpat. Di samping tanya tapi kayak buku pokok pemakamannya. Tanya harus tak pegang si Pak Wardan, Pak Misi Mandung. Bahwa wajib untuk tak pegat akte kematian. Itu nak formulir Pak kamu. Syarat-syarat kamu akan kamu bagi gitu ya. Di samping ngancin, mesti barokan kamu menuju Bapak Camat. Jadi kan handuk ke Pak Camat, bukan menuju handuk. Kiban cara Pak Sobazi. Kiban buku penerapannya. Jadi buku penerapannya bahwa setiap yang meninggalkan harus laporkan. Karena tanya lihat Pak, urun yang kami meninggal maka kena bantuan. Ya, jadi pemerintah itu menggalakkan untuk talapor bahwa Pak Dutro ada banyak kerugian negara apa tentang yang kita berkaminan dan nomor dua namanya jadi tanya dari apa desa nyolah yang akan tanggut dari kampung tanya akte kematian malah di nombak akte kematiannya mesti kan cok PKH Pak jadi kan anak belum berubah kan ya urinom mesti urinom yang belum berubah belum buat akte kematian berarti kan kematian nalar kakak berarti lah suaminya kan ada nah jadi hanya ini Pak bantuannya yang akan kamu kalian berkoli ke Pak ya. Jadi tanya untuk golong nah untuk masyarakat cintanya akte kematiannya untuk patron dan yang pegarnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mesti urin yang kami kan suami kena status janda ya tak pegar kakak kena hai suaminya kata benar jadi kan kakak di kepala keluarga jadi tinggal KTP karo bahsin untuk validasi data KTP-an bahwa KTP-an itu karena status janda ya Pak Kakalong jadi ada anak bantuan-bantuan itu kadang-kadang lelaki yang disertai dengan akte kematian ini sangat penting Pak bahwa Kakalong ya, untuk juga akte kematian itu nah syarat-syarat Pak Kamoyo ya, jadi masalah buku pokok pemakamannya itu akan kamu bagi ke Pak Gisit Iban cara Pak Kamoyo ya. Maksudnya dari desa itu condong deh, kamu pilih apa? Gampung Hagu. Nah, Gampung Hagu ya. Nah, Gampung Hagu
Kamu ini cuman yang belum itu pegawai yang kamu juga Pak Camat Lebam jadi contoh yang anak karena bu formulir buku pokok pemakaman itu kan akan ada pastor nomor telepon nyanyi nominya yang nih yang tempat dan tanggal lahir katanya itu kan nah seperti masyarakat jadinya kan baru kan juga surat pernyataan kematian ya surat kematian kamu ini yang mau tanya sama dengan Pak. Jadi Tino, nalom tempat dan tanggal meninggalnya, mana nanti bapak isi lah. Lu rasa kan isi mandu dulu bagai meninggal ya. Hanya tempat tanggal pemakaman. Bagai tuyunya pasti lah sama dengan tanggal meninggal. Kadang-kadang selama meninggal, ya enggak. Lima tuyun, ya sudah tanggal pemakaman sih. Nah, yang saya bawa itu nama pelapor. Pasti pelapornya pasti keluarga. Keluarga ini enggak nyana. Keluarga dekat ya yang melapornya. Ada yang saya bawa ini pelapor. Nyanyi kelapor, nyanyi nama dan nomor HP keluarga yang dapat dihubungi kan hai bapuan, ibu istri dan nomor HP nya jadi nyanyi pagi sini masih wajib ngepasok kan juga wajib ngepasok dan ngepegang bapak warganya untuk ngepegang akta kematian dan segolong di belakang kematian itu orang itu wajib catat si warga anak kadang aneh pegawai kan tapi nggak catat ngepegang kan sebagainya pernah pemeriksaan Pak itu bahwa di desa-desa harus ada buku pokok pemakaman nanti akan turun coba turun kan akan ko balik turun ni kan orang tak dapat turun dari Januari benda tak dapat wayang dong tu kan nanti si baru pakai kan jadi Januari 2020 sampai seterusnya dalam lain ni ada 2025 benda pun kau cintanya pasal mandu hai turun yang tinggal kita baca benda kan jadi nasi kamu bagi contoh berikutnya misalnya nak contoh kamu cara pengisian. Nyo urung yang kamu pegat bawa kamu boleh dicapil. Yang kan kamu pegat bacapil nyo. Yang kan juga akhir pada sudah lahir. Jadi kamu perlu bahas siapa kan? Jadi untuk contoh urung urung nununya. Ya pastinya wajar loh nyo yang nyo. Jadi untuk selanjutnya, pajan pokoknya tinggal Januari ya, Februari pada akhir itu. Cuci tempat tu, coba nyo bawa buku pokok pemakaman nyo yang diletak nyo. Nah, ini kan fokus ya. Nah, jadi kamu kan sangat mengharapkan kerjasama drone kamu, jadi itu pasti tekan di pasok kita juga drone buku pokok pemakaman harus di pasok memang untuk nama pemeriksaan Pak tidak boleh saya kan pan drone dalam tiga kampungnya kan dari Januari Pak dari Januari hai dah ulang tiga di kalangan Januari enggak di Januari pas Pak isi pasti enam puluh enam tahap agenda Pak Desa kan kenapa itu ada nama itu cara pasok ini karena selain itu Pak, mesti itu dekat kamu tiup sih yang kamu tiupnya Pak kan tempat itu sih yang di kampung ya yang jadinya ke buku pemakaman dulu sih yang dulu tak itu formulir laporan kematian anak buku sabar sih Om Ji itu bina buku kadang-kadang kalau kamu ini orang yang berlaya pelaporan kematian di kampung tapi yang wajib desa miliki adalah buku pokok pemakaman yang yang itu lah yang di sama sih nanti kenapa menerangkan teman-teman tak sih tolong kok ya hai kerjasama kalau kamu capil hai tadi kamu Pak bagi juga seperti tadi ya tapi itu biasa nak tercapai kalau pun tak selesai nasi ya tapi nak teman-teman tak nyong dino kadang-kadang apa anggaran nikah dibuat tapi mana kamu jadi kamu akhirnya nyopak di acara ini kecamatan kamu ya Pak Camat, kamu jelas apa di sini supaya Pak Camat, ini penerapan kamu memang kewajiban kamu tapi ya jadi Pak Bisi, Pak Jum, Jum, jadi nawarga untuk dipegat akte kematian bukan satu waktu kan perlu ya akte kematian nah, ini mana pun yang kuat dari bapak dron yang kuat dari bapak dronnya mungkin Pak Tena acara-acara dong, mesti nak wajan kamu yang itu dong, kita akan dulu karena Ibu dari mana ibu tahu nanti udah di sini? Ya. Jadi Pak, kamu jangan dong. Ya. Kayaknya Pak Dijo kan kamu bakal kamu menyebut Pak desanya yang tadi
Ya, benar. Ya, benar. Pasalnya mulai 1 Januari sampai dengan 10 Juni dengan 60. Yang tiga. Nanti dari kopi, oh dia kamu apa dong? Mau jalan tanpa kopi? Esok 60. Okay, 60. Nah,